37 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Ops Mega 2.0 yang dijalankan Jabatan Immigration Perak awal pagi tadi. Operasi 2 jam itu bermula pukul 12.30 malam di dua kawasan tapak pembinaan sekitar Kuala Kangsar. Pengarah Immigration Negeri Kamaluddin Ismail memberitahu mereka yang ditahan terdiri daripada 17 warga negara Bangladesh, 16 Indonesia dan 4 Myanmar berumur antara 30-an hingga 60-an. Ini yang di bawah 39B. 39B ini kita tengok dia punya kesalahan salah guna pas. Yang satu lagi kesalahan yang kita tengok ada section 61C. 61C ini tanpa dokumen, tiada dokumen. Jadi dua ni kita dapat kita syaki dulu. Jadi kita akan siasat selebihnya. Kesemua parti terbabit dibawa ke Pejabat Immigration untuk siasatan lanjut. Sejak Januari hingga Mac tahun ini, sebanyak 157 operasi telah dijalankan oleh Jabatan Immigration Perak melibatkan 465 tangkapan. Daripada jumlah tersebut, 124 telah didakwa dan 107 disabitkan kesalahan.